Guna prinsip 5P, memiliki kesabaran yang kental, netizen kagum. Lihat cikgu sabar layan anak murid istimewa. Seorang guru program pendidikan khas di SK Lepar Pekan, Pahang telah meraih perhatian yang positif daripada para netizen di TikTok. Telah berkongsi amalan prinsip 5P ketika mengajar. 5 prinsip yang diamalkan oleh Cikgu Azura inilah termasuk positif, penghibur, pemudah cara, penyayang dan penyabar. Kemudian. Yeay, Yasin.